Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Biomedik Group B dengan anggota Diana Putri Aparilyani, Wilson Wella Oktaverina, Fatwa Kumala Ambari, Mutia Jasmine, Fitria Ainur Rohma, Mila Wahyu Wulandari, Nabila Hafidatunisa, dan juga Asma Azara. Pada kali ini, saya selaku perwakilan dari Grup B akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kami menemukan jurnal tersebut. Jadi, jurnal yang kami ambil berasal dari website Perpusnas dengan batas waktu selama 5 tahun terakhir. Carian jurnal kami tersebut, kami menggunakan 3 kata kunci, yaitu patologi, sitologi, dan juga viral RNA. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang kami gunakan dalam analisis jurnal internasional, yaitu jurnal yang berjudul Persistence of Viral RNA, Pneumonocyte Cynthia, and Thrombosis are Hallmark of Advanced COVID-19 Pathology, di mana jurnal ini ditulis oleh Rosana Busani dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam jurnal Epiometrics. Jurnal ini memiliki rincian identitas volume 61 dengan jumlah halaman sekitar 1-10. Secara garis besar, jurnal ini membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau sering disebut penyakit COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit infeksi paru akut yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ketika orang yang telah terinfeksi virus tersebut biasanya memiliki gejala sakit seperti batuk kering, dispnea, dan keluhan bronkitis bilateral di CT scan dada. COVID-19 dapat menyebabkan kerusakan organ baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan organ langsung biasanya ditemui kerusakan organ di paru-paru, otak, dan jantung. Serta kerusakan yang tidak langsung itu biasanya terjadi diffuse alveolar damage or DAD yang dilakukan analisis histologi. DAD ini menyebabkan adanya perdarahan di intraalveolar dan membran hialin. Biasanya DAD ini terjadi bersama dengan edema. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis terhadap 41 sampel pasien yang telah meninggal karena COVID-19 dan ditemukan metode lain seperti metode cohort yang cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk analisis antigen seluler dan virus dapat menggunakan teknik histologi yang dilengkapi imunohistokimia. Selain itu, untuk mendeteksi genom virus dapat dilakukan dengan teknik hibridisasi RNA in situ. Di dalam jurnal tersebut menghasilkan hasil penelitian bahwasanya terbukti adanya kerusakan paru-paru, terdeteksi adanya virus SARS-CoV-2, dan adanya protein spike di paru-paru, pembuluh darah mengalami perubahan, serta adanya trombosis vaskuler yang menyebabkan adanya infeksi yang tidak jelas. Adapun ciri patologi dari pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 antara lain adanya trombosis paru masif yang menunjukkan proses protombik sedang berlangsung di paru-paru daripada proses penyebaran embori. Maaf saya ulang, adanya proses penyebaran emboli. Yang kedua yaitu infeksi sel endotel dikarenakan adanya ekspresi reseptor HCE2 yang dijumpai di sel tersebut. Dan ciri yang terakhir yaitu ditemukan jumlah sel dismorfik di paru-paru. Peneliti mencoba mengaitkan sel sinensial dengan sifat protein SARS-CoV-2 spike yang saling mengikat ACE2 diaktifkan oleh protease TMPRSS2. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Annihilated Antigen Specific T Cell Secreting Deadly Neutralizing Antibody Combining Innate and Adaptive Immune Response Against
agen HIV. Dan jurnal ini berasal dari Molecular Therapy Methods and Clinical Development yang ditulis oleh Alison Bukowo dan kawan-kawan. Nah, jurnal ini diambil dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Jurnal ini membahas tentang diantaranya konstruksi antibodi dan modifikasi gen sel T. Nah, penulis merancang vektor retroviral yang berisi daerah rantai ringan dan variabel rantai berat dari antibodi yang dipisahkan oleh situs pembelahan P2A. Apakah sel T dapat dimodifikasi untuk mengekspresikan antibodi, maka dengan mengintroduksi serangan spesifik yang diaktifkan secara berkala dari donor sehat. Kemudian ada antibodi desekresi sel T mengikat amplop HIV yang ditampilkan pada sel. Untuk menentukan apakah antibodi 10-10-74 yang disekresi sel T mengalami bunga HIV, maka penulis menggunakan sel HeLa yang mengekspresikan NFP yang diperoleh dari reagen AIDS. HIV spesifik sel T dapat dimodifikasi menjadi 10-10-74 antibodi rahasia. Modifikasi genetik kation secara signifikan mengubah ekspresi penanda aktivitas CD25 dalam produk sel T total. Meskipun penggunaannya signifikan, namun CD69 tidak dapat diamati. Sel CD19 plus memiliki tingkat kelelahan yang tinggi dibandingkan dengan sel CD19. Nah, kemudian sel T spesifik HIV yang ditranduksi mempertahankan fungsi sel T spesifik antigen. Penulis membandingkan ekspansi spesifitas dan sekresi sitokin dan kemokin spesifik HIV yang ditranduksi dan tidak ditranduksi sel T. Dari sel T yang dimodifikasi secara genetik dipertahankan spesifitas terhadap peptida HIV, GNAP, dan POL atau GMP yang diukur oleh tempat penyerap imun terkait enzim interferon G. Antibodi disekresi sel T dari sel T khusus HIV memediasi ADCC atau imun bawaan. Jadi peningkatan pembunuhan SLNK dari sel target yang mengekspresikan amplop HIV diukur untuk menunjukkan kemampuan antibodi yang disekresi sel T untuk memperoleh kekebalan bawaan. Nah, untuk membandingkan kekebalan bawaan ADC dengan antibodi yang disekresikan sel T dan antibodi wild type, penulis membandingkan sel NK pada rasio 2 banding 1 dengan NK dibandingkan target. Jadi antibodi 10-10-74 yang dihasilkan dari sel T yang direkayasa menunjukkan kemampuan yang sama untuk memperoleh kekebalan bawaan ADCC. Motivasi genetik sel T khusus HIV untuk mengamankan 10-10-74 antibodi meningkatkan efikasi antiviral terhadap target terinfeksi HIV. Penulis tidak mengamati adanya perbedaan antara antivirus kadar WT dan antibodi 10-10-74 di mana menunjukkan bahwa sekresi dari HIV spesifik sel T tidak merusak kemampuan antibodi 10-10-74 untuk mengurangi viremia HIV. Penulis mengamati bahwa ada yang signifikan secara statistik pada peningkatan P24, kemungkinan besar sebanyak 2 dari infeksi non-spesifik sel T. Jadi masing-masing komponen ini dikombinasi pendekatan tetap terapi kekebalan bawaan adiktif. Nah, kesimpulannya, penulis memberikan alasan untuk memindahkan strategi terapi HIV dari studi praklinis dalam model HIV/AIDS menjadi urine model yang dapat membawa lebih dekat pengobatan ke pengobatan definitif untuk HIV/AIDS. Artikel selanjutnya adalah artikel berjudul Prevalence and Clinical Features of Hepatitis E Virus Infection in Pregnant Women, a Large Cohort Study in Inner Mongolia, China, dari jurnal Clinical and Research in Hepatology and Gastroenterology yang ditulis oleh Xiao Xiaoma dan kawan-kawan pada tahun 2021. Secara umum, hepatitis E merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus RNA. HIV atau hepatitis E virus terbagi menjadi 8 genotip dan 2 diantaranya genotip 1 dan genotip 2 mudah ditemukan di negara-negara berkembang. Dan juga meskipun infeksi HIV biasanya akut dan self-limiting di populasi pada umumnya, tetapi jika HIV
terinfeksi pada wanita hamil itu dapat menyebabkan hasil akhir yang lebih parah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dengan cara menganalisis sebanyak 3.278 wanita hamil di Inner Mongolia, China. Dalam penelitian ini, sebanyak 6% dari wanita hamil yang diamati positif anti-HEV IgV antibody, sebanyak 0,3% positif anti-HEV IgM antibody, dan sebanyak 0,3% positif untuk keduanya yaitu anti-HEV IgG dan anti-HEV IgM antibody. Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bayi-bayi yang terlahir dari ibu yang positif anti-HEV IgM antibody sebesar 14,3% lebih beresiko terlahir preterm atau sebesar 23,5% terkena jaundice atau penyakit kuning dibandingkan dengan ibu hamil yang melahirkan dengan positif anti-HEV IgG antibody. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa infeksi HEV terkait dengan kemungkinan peningkatan hasil yang merugikan pada ibu, janin, dan neonatal. Dengan demikian, beban infeksi HEV pada wanita hamil di China tampak berbeda dari wilayah yang sumber dayanya terbatas dan negara-negara barat. Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Measles and Immunological Amnesia. Jurnal ini adalah Journal of Bangladesh College of Physicians and Surgeons yang ditulis oleh S. Afrin, K. T. Mamun, H. Janat, N. Mahbub, dan H. Iqbal. Jurnal ini terbit pada tahun 2020 dengan volume ke-38, rentang halaman 191-196. Kemudian, abstrak dalam artikel ini menjelaskan bagaimana virus campak bisa sangat berbahaya terhadap memori kekebalan tubuh manusia. Artikel ini juga menjelaskan terkait hasil dari berbagai penelitian yang menjelaskan gejala sisa imunologis jangka panjang dari campak yang mengakibatkan penyakit menular dan kematian pada masa anak-anak secara keseluruhan, serta menurut penulis, kemajuan dalam penelitian tentang amnesia imunologis pasca campak masih sangat diperlukan untuk menyelidiki patogenesis kekebalan dan tanggapan kekebalan tubuh. Kemudian latar belakang adalah karena virus campak adalah salah satu patogen manusia yang paling menular dan menyebabkan komplikasi parah yang berdampak buruk pada kualitas hidup pasien, keluarga, dan juga negara. Sejak tahun 2000, vaksinasi campak telah mencegah sekitar 21 juta kematian di seluruh dunia. Dampak penundaan kematian akibat infeksi campak baru sekarang disadari. Insiden yang meningkat menimbulkan kekhawatiran tentang hubungan campak dan kerusakan yang berkepanjangan dari memori imunologi yang didapat. Anak-anak yang menderita infeksi campak terus mengalami tingkat mortalitas dan morbiditas yang lebih tinggi dalam jangka panjang yang memerlukan peningkatan terapi antimikroba yang mendukung hipotesis bahwa campak memiliki dampak negatif yang berkepanjangan pada sistem kekebalan tubuh inang. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menentukan, mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal ini berisi tentang konsep amnesia imunologi, reseptor seluler untuk virus campak, kemudian dijelaskan juga mekanisme amnesia imunologi terkait campak, dan beberapa lama amnesia imunologi campak bisa bertahan, serta pengaruh amnesia imunologi campak dan juga cara pencegahannya. Kemudian kesimpulan dari isi jurnal ini adalah studi terbaru tentang amnesia imunologi itu dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian besar kematian dan komplikasi terjadi setelah campak. Namun, pemahaman tentang amnesia imunologis masih dalam tahap awal. Penelitian lanjutan di bidang ini masih diperlukan untuk mengembangkan strategi melawan momok ini, karena ini merupakan komplikasi kesehatan utama bagi mereka yang menderita penyakit lain, dan amnesia imunologis terkait campak dapat menyebabkan lebih banyak kematian. Upaya mendesak diperlukan untuk meningkatkan cakupan global dengan 2 dosis vaksin campak rutin, kegiatan imunisasi tambahan rutin, dan surveillance.
Jurnal yang direview selanjutnya adalah Jurnal Oxidative Medicine and Cellular Longevity yang ditulis oleh Marina Kakukanova dan kawan-kawan. Jurnal ini berjudul Hepatitis C, Virus RNA Dependent RNA Polymerase is Regulated by Sustained S-Glutathionylation yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan identitas ID artikel 3196140 dengan 11 halaman. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai virus hepatitis C atau HCV yang memicu produksi besar-besaran spesies oksigen reaktif atau ROS dan mempengaruhi ekspresi gen. Berbagai bukti menunjukkan bahwa tingkat produksi ROS berkontribusi pada pengembangan berbagai patologi terkait virus. Virus hepatitis C adalah patogen manusia yang tersebar luas. Pada 80% kasus membentuk replikasi yang terus-menerus di hati. WHO memperkirakan 0,5-2% populasi dunia adalah pembawa hepatitis C atau CHC kronis. CHC sering disertai oleh peradangan persisten, fibrosis, dan berbagai gangguan metabolisme di hati. Semua patologi ini berkontribusi pada kemungkinan perkembangan sirosis hati dan karsinoma hepatoseluler. Metode yang digunakan adalah analisis statistik yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak GRAPPED dan perbedaan penting antara dua kelompok ditentukan menggunakan uji Mann-Whitney, sedangkan beberapa perbandingan diakses dengan metode Kruskal-Wallis dengan prosedur Benjamini dan Hochberg. Perbedaan statistik antara aktivitas protein NS5B yang bermutasi di ketiadaan dan keberadaan DTT dianalisis secara berganda dengan uji T-student berpasangan. Aktivitas RNA polimerase bergantung pada RNA dari protein NS5B yang bergantung pada redox. S-glutathionylation itu merupakan salah satu modifikasi sustain yang dapat dilakukan dengan agen pereduksi. Nah, langkah selanjutnya yaitu identifikasi residu asam amino glutathionylated. Prosedur pencernaan dalam gel yang banyak digunakan dengan tripsin dilakukan dengan analisis dari peptida yang dihasilkan dengan analisis spektrometri massa. Dalam kedua kasus, peptida yang terdeteksi mencakup 75-85% protein total dan sebagian besar residu sustain. Hasil analisis dapat dilihat bahwa di dalam protein yang tidak diolah, residu sustain menjadi sasaran S-glutathionylation. Dua dari mereka diidentifikasi dengan jelas, yaitu C89 dan C146. S-glutathionylation memiliki peran penting dalam regulasi dari banyak peristiwa patofisiologis. Selama setahun dijelaskan bahwa modifikasi sustain ini terlibat perkembangan fibrosis paru, asma, saraf gangguan seperti ataksia Friedreich, dan patologi lainnya. Virus hepatitis C adalah protein NS5B mewakili RNA polimerase yang bergantung pada RNA mengalami S-glutathionylation. Selain NS5B, S-glutathionylation dijelaskan untuk protease dari human immunodeficiency dan virus T lymphotropic manusia, protein NSP2 dari virus chikungunya, dan protein NS5 dari Zika dan demam berdarah. Berdasarkan struktur kristal yang ada, bisa jadi spekulasi bahwa glutathionylation dari beberapa residu sustain dapat menghalangi aktivitas RDRP dengan memperkenalkan bagian tripeptida ke situs yang penting untuk katalisis. Namun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa beberapa residu sustain penting untuk mempertahankan enzimatis aktivitas polimerase. Dengan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa artikel ini menunjukkan protein NS5B dari virus hepatitis C dikenakan S-glutathionylation sehingga modifikasi ini mengubah aktivitas enzimatik. Pada saat yang sama, hasil dari sistem sel menyarankan adanya modifikasi lainnya yang juga dapat mempengaruhi RDRP aktivitas protein. Jadi, data ini menunjukkan perlunya investigasi masa depan post-translational sensitive redox modifikasi protein HCV NS5B juga protein virus lain yang berperan dalam replikasi HCV.
Jurnal yang selanjutnya yaitu International Journal of Molecular Science yang ditulis oleh Amanda Vera Fidel dan kawan-kawan. Jurnal ini berjudul Roles and Mechanism of the Long Non-Coding RNAs in Cervical Cancer yang diambil dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan rincian identitas yaitu volume ke-21 dengan 20 halaman. Pada intinya, jurnal ini membahas tentang peran dan mekanisme long non-coding RNAs pada cervical cancer. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kanker serviks menjadi salah satu penyebab utama kematian bagi wanita di seluruh dunia. Penelitian ini telah dimulai untuk mengkarakterisasi regulasi menyimpang dari non-coding RNA dalam sel dan jaringan cervical cancer, termasuk homebox transcript antisense RNA, Has-19 antisense non-coding RNA in the inhibitor of cycling independent kinase 4, dan juga plasmacytoma variant translocation 1. Itu semua telah dikaitkan dengan beberapa proses terkait penyakit seperti sebagai pertumbuhan sel, kelangsungan hidup sel, dan merupakan biomarker potensial baru untuk diagnosis dan prognosis di cervical cancer. Kanker serviks sendiri terjadi di epitel serviks uterus. Banyak non-coding RNA diidentifikasi sebagai faktor pengatur molekuler pada kanker dan dapat memberikan target terapeutik untuk meningkatkan kelangsungan hidup dalam kasus cervical cancer. Non-coding RNA ini didefinisikan sebagai transkrip yang memiliki lebih dari 200 nukleotida yang umumnya tidak mengkode protein. Dalam cervical cancer ini, berbagai penelitian telah melaporkan bahwa long-coding RNA terikat langsung dengan protein atau mRNA yang memiliki target untuk melakukan modifikasi pasca transkripsi. Selain itu, long-coding RNA berperan penting dalam perkembangan cervical cancer dengan menyatukan mRNA dan berinteraksi dengan protein HPF. Contoh long-coding RNA yang pertama yaitu homebox transcript antisense RNA, yaitu merupakan long-coding RNA dari cluster gen HOXC. Penelitian ini telah menemukan bahwa homebox transcript antisense RNA ini berfungsi sebagai onkogen di sejumlah besar tumor termasuk paru-paru dan juga kanker payudara. Homebox transcript antisense RNA ini memiliki peran mekanistik dalam pertumbuhan dan invasi sel melalui modulasi Notch atau Watts signaling pathway dan juga AMT. Selain itu, ditemukan bahwa jalur reseptor diaktifkan oleh overexpresi homebox transcript antisense RNA di cervical cancer yang prosesnya terlibat dalam mengatur pertumbuhan sel dan kelangsungan hidup sel. Yang kedua yaitu Has-19, merupakan non-coding RNA yang dikodekan oleh gen Has-19. Has-19 diekspresikan secara eksklusif dari alel ibu sebagai konsekuensi dari pencetakan genom. Ekspresi Has-19 terkait erat dengan invasi tumor dan prognosis buruk. Transkrip RNA Has-19 ini telah terdeteksi pada sebagian besar lesi premaligna yang diturunkan dari pasien cervical cancer. Diregulasi dalam garis cervical cancer dan mungkin disekresikan menjadi vesikula ekstraseluler. Has-19 mendorong pertumbuhan sel cervical cancer secara spesifik dan dapat berfungsi sebagai target potensial untuk diagnosis dan terapi kanker. Dan regulation dari Has-19 ini memiliki kepentingan fungsional yang penting banget dalam sel berkontribusi pada karsinogenesis serviks. Kesimpulannya yaitu pada penelitian ini dijelaskan bahwa aspek utama regulasi epigenetik yang dimediasi long non-coding RNA menyoroti bahwa long non-coding RNA yang disebutkan dalam tinjauan ini memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai biomarker untuk prognosis dan metastasis di cervical cancer. Saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab utama kematian wanita di seluruh dunia. Studi tentang asosiasi long-coding RNA di cervical cancer ini masih dalam tahap awal, tetapi bukti terbaru menunjukkan kemungkinan penggunaan long-coding RNA ini sebagai alat molekuler utama dalam memahami penyakit. Kesimpulan dari hasil analisis jurnal penelitian yang telah kami buat adalah ilmu patologi bisa digunakan untuk menganalisis penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dan fungsi sel serta jaringan tubuh. Sedangkan sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang morfologi sel secara individual atau sel yang berasal dari fragmen jaringan yang diamati secara mikroskopis. Berbagai penyakit dapat dideteksi lewat ilmu sitologi dan patologi, salah satunya adalah penyakit yang berasal dari virus RNA, yaitu melalui screening yang dilakukan untuk mencari penyakit dan memutuskan apakah perlu dilakukan tes lanjutan atau tidak.
Prosedur ini dilakukan dengan mengoleskan cairan sampel atau jaringan dari pengidap pada slide yang kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat jumlah sel, jenis, dan bagaimana rinciannya. Penyakit yang bersumber dari virus RNA yang terdeteksi akan dipelajari lebih lanjut untuk dilakukan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh tenaga medis yang bertugas. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.